Hai, assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Saya Roy Azrul, trainer Produk Sales Sdn Bhd. Okey, dalam sesi video kali ini saya nak sharekan kepada anda semua bagaimana caranya untuk menyaktifkan fungsi lane departure warning dan juga lane departure prevention. Okey. So, saya tunjukkan di sini. Okey, kita ada banyak button-button kat tepi ni belah kanan ni. Okey. Dekat sini ada button auto high beam, ASA, Advanced Safety Assist, button VSC dan TRC. Okay. Yang ini adalah button front corner sensor dan yang ini adalah button eco idle. Okay. So persoalannya sekarang ni macam mana kita nak tutup lane departure warning. Dekat sini pula dekat steering ni, yang ini adalah lane keep control. Ini adalah fungsi ketika adaptive cruise control. Okay. Ketika adaptive cruise control, yang ini kita boleh gunakan function ni lah. Kita nak off ke nak on ke, kita tekan button ni. Okay, so macam mana kita nak tutup lane departure warning ni? Okay, right, so saya tunjukkan. Dekat sini kita ada ASA button. Kita hanya menggunakan button ASA untuk menutup lane departure warning. Okay, so macam mana nak tekan, macam mana nak tutup? Kita tekan sekali. Okay, alright, so nampak icon simbol ni? So lane departure warning pun telah dinyaktifkan. Alright, so kita nak onkan balik, tekan sekali saja. Okay, so dia aktif balik lah. Alright, so persoalannya sekarang macam mana kita nak tutup pula ASA ni? ASA ni pula kita kena tekan dan tahan selama 3 saat. Okay, saya tekan sekarang 1, 2, 3. Alright, so fungsi ASA pun dinyah aktifkan. Alright, so kita nak onkan balik ASA ni, tekan dan tahan juga selama 3 saat. Alright, so saya ulang lagi sekali. Kita tekan sekali, lane departure warning off. Okay, tekan lagi sekali, lane departure warning on. Okay, kita nak offkan Advanced Safety Assist ASA 3.0. Kita tekan dan tahan selama 3 saat, ASA pun off. Okay, dan kita nak aktifkan balik, tekan dan tahan selama 3 saat juga. Okay, so dah on. Alright.